محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 37, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 37, baris yang ketiga daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan makna al-khauf itu ialah takut daripada azab yang pedih. Takut daripada azab yang pedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, azab yang pedih Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jemuh gitu tu. Kalau orang Arab, takut ialah takut daripada sakit azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikut, takut daripada pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Azab yang pedih Allah. Bagaimana jadi? Fa'arat dan al-khawf. Dan al-khawf ni takut daripada pedih azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepayahan barang yang dijanjikannya, yang dijanji oleh Allah, daripada berbagai-bagai azab dan kehinaan. Dan ialah peneguh yang meneguh ia daripada mengerjakan maksiat dan menjauhkan dan memutuskannya, yakni menemuhkannya kan seseorang hamba daripada demikian maksiat. Jadi kalau kira orang Arab dia lain huraian dia, terjemahan dia orang Arab ni, dia tak ada dan makna khauf. Dia datang orang Arabnya dan takut daripada pedih azab Allah subhanahu wa ta'ala dan kepayahan barang dijanjikannya ke Allah daripada bagai azab dan keinan, ialah peneguh yang meneguh ia daripada mengerjakan maksiat. Dia gitu. Dan al-khawf takut tu mubtada, peneguh tu khabar. Kalau Arab dia tak ada dan peneguh gitu. Tak apalah pakar ikut macam dia ni, tapi tak kenalah dengan hak terjemahan asal Arab. Jadi kita duk cerita ni berkaitan dengan harap dan takut. Apabila kita nak memperbanyakkan buat amal, tiba-tiba nafsu kita, diri kita ni asalnya lemah, malah, tidak cergah, tidak semangat pada buat kebaikan. Asal nafsu asal jenis-jenis baik, kebaikan ni dia tak berajin mana, tak cergah. Bukan setakat tak cergah kepada kebaikan, bahkan dia lebih suka kepada kelalaian, kesenangan, duduk saja. Hak berat laginya, nafsu ni suka pula kepada kejahatan. Suka kepada kejahatan, suka kepada barang yang tidak ada faedah dunia dan tidak ada pada akhirat. Suka kepada musibah, suka kepada kejahilan.
Ha, ini hak asal nafsu. Jadi sekarang ni apabila kita nak memperbanyakkan buat amal ibadat, kita perlu kepada dorongan. Kita perlu kepada dorongan yang mendorong kita kepada kebaikan. Dan kita perlu kepada penghalang yang menghalang kita daripada melakukan maksiat. Ha, maka dorongan kebaikan ni dipanggil ar-rajak, harap. Kemudian penghalang daripada melakukan penghalang kepada kejahatan adalah al-khauf, takut akan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dorongan adalah harap kepada janjian pahala balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap kepada pahala, harap kepada keelokan balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pendorong. Ini dia panggil membangkitkan semangat kita buat amal ibadah. Tapi sebelum daripada kita nak cerita, nak cerita dorongan supaya kita ni jadi rajin buat amal ibadah tu, buat amal tu kena ada ilmu lah dulu. Kalau kita harap kepada pahala, kita harap kepada balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kebaikan yang kita lakukan tidak ikut jalan hak sebenar, hak tu dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Satu angan-angan kosong dia panggil harap kepada balasan Allah malah wa amal, itu dia panggil angan-angan kosong. Kita nak harap Tuhan beri pahala balasan akhirat, kena rajin buat amal. Kalau mudah-mudahan harap-harap Tuhan begian-begian-begian kita buat amal ke tak? Tak. Ini dia panggil umniyah, angan-angan kosong, bukan harap. Harap ni kita kena buat kebaikan serta kita mengharap balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi dia panggil angan-angan kosong, rajin buat amal, harap pahala daripada Allah. Tapi cara buat amal tak belajar. Itu samalah angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Sebab kita ada dua ni, harap pahala, takut kepada seksaan Allah. Harap pahala, takut seksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seksaan Allah ni bukan semata-mata tinggal perintah agama. Buat perintah agama zahirnya dengan tanpa ikut garis panduan syarat rukun dia, samalah panggil tinggal juga. Dia tinggal perintah agama ni tinggal betul benar, tu jelah. Ni mudah sikit kita nak dakwah dia. Mudah sikitlah kita nak cakap dengan orang seumpama ni. Mayang bang pun tidak, apa pun tidak, kita masuk selu-selu. Kita ni kau lama kau tua, kau lama kau tua, mayang bang dok. Mudah kadang-kadang nak cakap orang seumpama ni apa. Dia takkan kata aku tak mayang pun, aku baik. Tak kata gitu, tahu dah. Dia sedar dia tak semayang, tak puasa ni memang berat. Dia pun tahu. Dia sebut kata macam mana kita kau lama kau tua, kau lama kau tua ni. Mayang dok, puasa dok ni. Dia tak kata aku tak semayang, aku tak puasa pun, aku baik isi Allah Ta'ala. Ada orang aku gitu. Dia pun tahu dah keadaan dia. Adapun kalau orang semayang rajin, puasa rajin, belajar tak ambuh, hak ni payah kita nak ayak ke dia. Oh, aku mayang jak budak tak tinggal, aku puasa jak budak tak tinggal, dah belajar ke dak? Ayah apa semayang, dia kata. Kalau tak ada ilmu, takkan boleh semayang. Dia kata dia ingat dia boleh semayang, kodoh-kodoh tahu bilangan rakaat tu, dia kata dia pandai. Ni payah. Sebab kalau kata semayang wajib, belajar pun wajib. Puasa wajib, belajar pun wajib. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Jadi orang yang harap balasan Allah ni, buat sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah perintah aqimus salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Allah perintah, kemudian Allah utuh rasul, tunjuk macam mana cara sembahyang.
Nabi pun perintah semayangnya, solu kama ra'aitumuni usolli. Solu kama ra'aitumuni usolli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tahu cara aku semayang. Ha, cara Nabi semayang. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a dipanggil ra'a basariyah. Ha, melihat dengan pandangan mata. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Ha, tengok dengan mata lah. Sebab sahabat tengok Nabi. Adapun perintah kepada kita ni pula, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu tengok aku semayang, ra'a ilmiyah. Mana apa? Sebagaimana kamu tahu cara aku semayang. Ni ada orang sesak ni. Nabi suruh semayang, sebagaimana kamu tengok aku semayang. Sekarang ni ajin tengok tak Nabi semayang? Tak rajin, tak rajin semayang lah. Faham tak? Nabi kata, solu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Itu mana asal. Sekarang ni kita tak ajin tengok tak Nabi semayang. Tak ajin tengok, tak ayah semayang lah, sibuk apa lagi. Apa ni? Ro'a, ro'a, tengok, tengok. Apa kata Zuhi? Itu perlu pada huraian. Kama ra'aitumuni, kalau kepada sahabat, ro'a ni lah basariyah ni, mata. Kalau bagi orang kemudian yang tak dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita je, tabi'in pun tak dan dengan Nabi, dia dan sahabat je. Ra'a mana apa? Kama ra'aitumuni usolli, yakni ai kama alimtumuni usolli, sebagaimana kamu tahu cara aku semayang. Dia panggil ra'a ilmiyah. Tengok dengan makna tahu. Nah, jadi sekarang Allah perintah semayang, kena Nabi perintah semayang macam aku semayang. Cara Nabi semayang, kalau kita ilmu juga, kena balik dalam kitab lah. Ikut perintah ni lah, barulah kita ada harap kepada balasan Allah, takut kepada seksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah harap, takut yang sebenar. Macam mana kita nak harap balasan pahala kalau kita buat amal pun tanpa ilmu? Macam mana kata kita takut seksaan, kita buat amal tak ikut sebagaimana diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita takut kepada seksaan, belajar molek lah. Ni apabila cerita bab hukum hakam, cerita bab hukum hakam, buat seumpama ni batal. Bunyi batal-batal ni, dia kata, ai, orang takut lama-lama, dia kata. Dah main duk batal-batal. Kata macam mana tak payah orang takut? Cerita pahala-pahala. Fadilah-fadilah. Cerita bab batal-batal ni orang takut. Dia sepatutnya, orang hok takut ni, orang hok tak je dengar hal batal-batal ni baru takut. Takutnya kita hok batal-batal tak dengar. Kok-kok batal kan? Adapun kalau kita duduk ngaji dah, hok ni batal, hok ni batal, hok ni batal. Nak takut apa lagi dah? Tak takut dah lagi tanya. Sebab hok batal ni kita dah buat dah. Apa nak takut lagi? Kun. Kalau kita ngaji hukum ke fiqh lah. Tambah kali akidah. Ngaji akidah. Ini pegangan yang besar-besar. Ini pegangan yang kekal neraka. Kalau kita tak ngaji pegang, takut. Takut salah kita pegang hak besar. Hak berat lagi ni, takut kita pergi pegang hak kafir. Hak kekal neraka. Tak takut. Oh, takut lah kitanya. Ngaji molek pegangan, kita tahu dah pegangan sebenar hak mana, tak timbul takut dah. Sebab apa? Kita pegang ni pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dah tahu ahli sunnah jamaah, kena ngaji lah. Jangan duduk pakai ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, macam lening duduk riuh. Ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, gapa ahli sunnah dah tahu. Mana bila kita tahu dah, maka nak takut apa lagi? Hak dah tahu tu takut. Tambahan pula, kalau salah pegangan, siapa nak royak kita? Siapa nak royak kita? Hak tu akidah masing-masing.
Kalau dengar kok cakap kok luar tu cakap, kebanyakan cakap kalau ni cakap adat je. Kalau luar tu cakap adat, cakap sandar budak sebab zahir. Makan ubat hilang penipala. Telang panedo hilang penipala, hilang sakit orang. Itu orang panggil cakap adat, itu bukan pegangan. Kang-kang-kang pegang kan, berapa nak kang-kang pegangnya? Waktu akidah kita tetap dah, semua yang berlaku adalah kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tak bahaya cakap itu, berapa nak bahayanya? Kita ada ilmu dah kan, kita ada ilmu dah, ilmu akidah. Kenapa nak takut laginya? Kan kalau cakap dipakar ke dalam kan, ha, tu takutlah kalau seumpama tu. Tapi siapa nak takut ni? Tuang dirilah kita takut gapo ke dia ni. Cakap adat biasalah. Terbang ni burung terbang tinggi. Hari tu masa-masa sayap dia cedera tak boleh terbang tu. Lepas sayap dia cedera tu sembuh, oh boleh terbang semula. Sebab apa? Sayap dia molek tu. Ha, guna. Kan pegang sayap ibekah kan? Siapa nak pegang sayap ibekahnya? Pegangan kitanya, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu cakap sayap tu, tu cakap zahir. Eh pegang, apa nak pegang ni? Eh kawan, kalau orang tak ngaji ke mana? Kalau tak ngaji, tanya diri dia lah. Yang kita kata tak ngaji gitu sebab dalam bab ni sikit je. Tak ngaji-ngaji banyak, dalam bab pegang ni sikit je. Kena lain, betilah dia nya. Dok kena lain, berdengar siang malam, siang malam, siang malam, pegangan budak tu. Budak kena lain. Eh, kalau kena lain, tak ada benda. Eh, benda gitu apa nak pelik ni? Saya jap budak kau tu ajar gitu. Kau tu ajar jap budak lagi. Semua yang berlaku ni tuan tetap dah. Semua yang berlaku ni Tuhan buat. Kita disandarkan sedikit peranan, dinamakan ikhtiar dan usaha. Apa nak pelik ni? Kalau tengok tuang tu, tak sebalah mana pun. Tengok pada tuang, tak sebalah mana. Tapi, kena lain dia ngaji. Orang tua dia letak ilmu molek ke dia. Kalau kawan dia seorang lagi ni pula, zahir comel sangat. Duduk depan semua jadi derebar. Ini bukan cerita derebar, kereta bah ni. Jadi tu imam, jadi tok syekh tu, tok syekh ni. Jadi kepala orang lah. Siapa tak pegangan, pening. Apa nak pening? Ha, tak panggil apa ni? Tak kena lain belajar. Lepas tu tak takut. Oh, kalau gitu tak ada gapa. Kita Tuhan belaka. Eh, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ada ikhtiar usaha. Ahli sunnah wal jamaah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikaya Allah. Eh, kami yang sembah ni. Kami yang buat ibadat. Akan dikaya Allah. Kami yang minta pertolongan. Kita yang buat. Apa tak ada, tak ada gapa satu. Kita adalah ikhtiar usaha. Ini ada sunnah. Wajib kita isbatkan, wajib kita tetapkan ikhtiar usaha kepada perbuatan kita. Tapi ikhtiar usaha kita mutlak ke, bebas ke? Segala-gala perkara Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Termasuk ikhtiar usaha kita. Segala-gala perbuatan Allah. Termasuk ikhtiar usaha kita. Oh, tak ada. Ah. Oh, hakiki tak ada. Tapi jangan kata tak ada. Sebab kita ada sunnah warjamaah. Oh, pening ni. Ha, pening apa? Ngaji daripada awal tak pening kan? Ngaji ke dia? Pening sungguh. Tak boleh keperok, nak boleh kebetul balik. Apa benda payah? Faham? Pegang. Nak susu, nak korek-korek. Fa'amsiku. Nabi kata, jangan duduk. Tahan diri kamu. Jangan duduk korek-korek dalam bab kodak-kodak. Tapi kena faham molek dulu. Ha ni. Apa panggil apa ni? Kena ada ilmu dulu. Barulah kita boleh harap kepada janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kena dengan kita takut akan ini balasan seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, baru kena. Nak harap balasan Allah wa amal ibadat, pegangan usuluddin tak ke mana hala. Itu nak harap ke mana? Itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong. Umniyah, angan-angan kosong. Angan-angan kosong ni macam orang yang kerja buat dok. Lepas tu angan-angan kosong. Angan-angan kosong ni nak kaya raya, belajar malah. Lepas tu buat kerja ikut dam, tak berjaya sokmo. Dia panggil angan-angan kosong. Kan gitu? Angan-angan macam jening tu lah. Kerja buat malah.
duk berangang nak kaya, nak kaya, nak kaya. Ataupun belajar malah. Kerja ikut dan sekali. Lepas tu nak kaya. Nak kaya warnanya. Nak kaya warna. Buat kerja setara tu ilmu tak ada. Bagi apa angat yang kosong. Sama dengar agama. Beramal malah. Lepas tu nak harap balasan Allah. Angat yang kosong. Belajar malah. Wa amal rajin juga. Belajar malah. Lepas tu wa amal dah kena dengan cara. Nak kepada balasan Allah. Itu dipanggil angan kosong. Kemah molek bab ilmu, barulah cerita bab fadilah. Cerita bab fadilah, kelebihan semayang, kelebihan berjemaah, kelebihan ngaji Quran. Tapi kena moleklah dulu. Kelebihan ngaji Quran, hang ngaji kena betul. Jangan gomoh seorang, kena musyafah dengan guru. Belajar dulu. Dan kita belajar guru tak ada timbul takut dah kitanya. Sebab apa? Sebab kita baca betul dah. Tu guru tajam dah kitanya. Tu guru kita betul molek dah bacaan kita. Pak kita takutnya mana? Baca seorang. Tak takut. Pak jenis baca seorang. Kita ingat ke pahala kena baca salah. Kita baca dalam keadaan kepayahan ni lagi besar pahala. Baca dalam kepayahan ilmu cukup. Bukan baca dalam keadaan kepayahan tanpa ada ilmu Quran. Kalau tanpa ada ilmu Quran, bukan setakat baca dengan kepayahan, baca dengan lacor pun tak pakai gawah. Kalau ilmu tak ada, bukan baca dengan kepayahan, baca dengan lacor, macam baca Yasin, lacor. Belajar ke tak? Tak. Betul ke tak? Betul tak betul, belajarlah. Kalau baca seorang, betul semua tu. Bila kita baca salah? Tak ada yang salah. Kita baca betul semua. Cuba kita baca Fatihah. Tak ada salah kita baca. Yang timbul salah ni kita pergi baca depan guru. Oh, dia kata salah. Kalau kita baca seorang, tak ada salah. Tak sudut ngadap guru lah baca seorang. Lepas tu, harap Tuhan terima. Harap Tuhan terima. Lepas tu baca seorang. Anggar-anggar kan, betul. Takut kita kepada seksaan Allah. Belajar. Maka tak takutlah kitanya. Kita nak betul hok dalam pula. Dalam biar molek. Sebab apa nak biar kita baca betul tu. Dalam kena ikhlas. Tak ada riak. Tak ada ujuk. Tak ada takabur. Gitu cara dia. Sebab kalau baca molek pun. Kalau dalam tak reti. Takut. Tak kenal riak, tak kenal ujuk, tak kenal takabur. Belang-belang ngaji Quran, belang-belang nak tunjuk ke orang. Lepas tu berasa gong, aku pandai, orang lain tak pandai. Kadang-kadang cara baca, cara duduk, cara tengok orang boleh tahu dah. Gong ni. Abang apa ni? Kau dalang tak ada. Ini nak harap pahala. Kau ni pasien takut seksaan Allah. Lepas tu sining ni. Harap pahala, takut seksaan Allah, selesai bab ilmu, selesai bab taubah, selesai bab awa'ik, selesai bab awari. Baru timbul sini. Ini aturan dia. Tak semangat ni, pahala. Tak apalah cerita bab pahala. Kita wa'amah kerana nak pahala. Kita wa'amah kerana nak syurga. Tersebut dah mengelupahkan. Ijma' ulama' ikhlas, apa panggil. Ijma' ulama' ikhlas. Lepas tu kena buka dalam kitab tasawuf lah. Ikhlas ni ada berapa tahap pula. Ikhlas ni ada berapa tahap. Hak tingginya, wa amal semata-mata kerana Allah. Kerana kita hamba Allah Tuhan. Tuhan perintah kita buat. Tuhan larang kita tinggal. Sebab apa buat? Kerana pahala. Kerana kita hamba. Allah perintah kita buat gilah. Berapa tinggal maksiat? Kerana takut neraka. Kerana kita hamba, Allah larang kita tinggal, sudahlah. Ini tahap boleh tinggi. Kita nak duduk situ, bukan boleh duduk-duduk ni. Ini bukan boleh duduk ni. Masing-masing basmah kedudukan, basirah hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru panggil hamba dengan tuan. Dia panggil hamba dengan tuan. Ini hamba dengan tuan. Hamba di waktu kerja, hamba sungguhlah ni. Bukan amba atau amba saya. Amba dia kata, amba lagi dia. Ada tak? Dia amba tu saya. Ni hamba.
Hamba dengan penghulu. Dia kerja semata-mata kerja je sebab dia hamba. Kita kerja kerana tokek kita bagi upah. Kan gitu? Kita kerja kerana tokek bagi upah kita. Lepas tu kita kerja. Kalau tokek tak bagi upah, nak kerja? Mengamuk lah abang dia. Kalau tokek tak bagi upah. Kita kerja kerana tokek bagi upah. Ni sama dengan orang buat amal. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi pahala. Itu kita buat amal kerana Tuhan bagi pahala. Dia umpamakan kita ni macam pekerja dengan majikan. Gitu you bubuh. Tak ada apa salah pun. Ginilah umpama budak. Budak hok berjuru sungguh, mak ayah dia suap gapa-gapa, dia buat je. So pergi kedai beli, dia pergi beli je. Sebab apa? Dah ayah suruh, mak suruh. Sudahlah kita anak. Ni anak hok berjuru sungguh. Anak hok kurang sikit berjuru juga. So pergi kedai boleh upah seria. Nak upah lagi selama kening mak ayah duk bela, duk jaga, we makan siang malam tu, bol lagi kedai sikit minta upah. Gitu jelah. Pergi kedai, pergi we upah. Dak sani hok melum hok juru sani ni, pergi je. Kita tanya upah-upah. Tapi nak pergi, mu nak gapo mu belilah, lebih dia seria bagi mak ayah dia we. Gitu je. Perumpamaan dia. Jangan buka kita hakikat. Buka kita hakikat, ibarat dia berat. Orang yang buat amal kerana nak pahala, umpama orang sembah berhala. Ini tak boleh baca kita hakikat. Haram kita baca seorang diri. Sebab apa? Puno ranuh kita hurang. Ini ingat baik. Orang buat amal kerana nak pahala macam sembah berhala. Sembah berhala syirik. Beramal nak pahala pun syirik. Allah habis. Dia pemaan guana. Kenapa orang sembah berhala? Kerana dia beranggapan berhala itulah yang beri segala-gala ke dia. Kerana dia beranggapan berhala ni lah yang menyelamatkan dia daripada kena gapa-gapa. Sebab tu dia sembah berhala. Kalau tak kena tu, tak sembah. Sekarang ni kita buat amal ibadat ni kerana apa? Kerana nak pahala. Kerana takut Tuhan murka. Bukan gitu dia kata. Tapi bukan maknanya macam sembah berhala kapir tu, bukan. Dia buat sikit ayat dia. Lepas tu tak boleh baca. Ni ada orang baca sendiri, dia kata orang nak pahala syirik. Sebab apa? Tengok semua pahala syirik, dia kata. Orang tu pun orang hawa-hawa lagi tu. Bukan kita ni, syariat kita ni, bukan kata nak pahala. Start untuk dapat manfaat dunia pun dipanggil ikhlas lagi. Kita buat amal akhirat untuk dapat manfaat dunia pun ikhlas lagi. Dua warna pula, riak, riak. Sebaliknya riak. Riak ni buat amal kerana untuk dapat manfaat dunia. Macam mana pula buat amal untuk dapat manfaat dunia panggil ikhlas juga? Ada gini beza dia. Buat amal untuk dapat manfaat dunia, ikhlas ni manfaat dunia yang dikurniakan oleh Allah. Contohnya kita bayar zakat. Sebab apa bayar zakat? Supaya harta kita subur. Siapa yang suburkan harta kita? Allah yang suburkan harta kita. Kita bayar zakat sebab apa? Takut Tuhan tarik pula harta kita molek. Kalau lain-lain Tuhan tarik. Bayar zakat. Supaya harta kita selamat. Itu semua manfaat dunia belaka tu. Tapi manfaat dunia yang dikurniakan oleh Allah. Ikhlas. Kenapa semayang duha anak-anak pagi? Kerana murah rezeki. Kenapa baca surah Al-Waqi'ah? Kerana murah rezeki. Itu semua manfaat dunia. Tapi murah rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Itu ikhlas. Adapun riak ni kita nak manfaat dunia, hak daripada dunia, bukan daripada Allah. Tapi hak tadi tu ikhlas hak paling rendah lah. Setengah orang ni bagi zakat bukan kerana pahala. Kerana dia takut apa? Takut harta dia Tuhan tarik balik. Dia takut kau tu. Takut tak selamat dia ni. Tak bayar zakat. Jadi harta-harta lain Tuhan tarik balik belaka. Dia pun bayar zakat. Tujuan dia gitu. Dia panggil ikhlas lah. Kodoh dia.
Itu untuk manfaat dunia tu, bukan manfaat akhirat. Dia panggil ikhlas lagi. Buat amal ni bawalah kita gini ni. Kalau bawa setakat nak pahala tu, buat memang ikhlas lah. Ijma' ulama'. Buat amal nak pahala, ijma' ulama' itu ikhlas. Cerita bab fadilah, fadilah cerita bab pahala, pahala. Kita semain berjemaah kenapa? Kerana 27. Bulan Ramadan kenapa kita jadi rajin buat amal? Bulan Ramadan Tuhan gandakan pahala. Pergi Mekah, kuat semayang, kuat berjemaah. Sebab apa? Tanah haram Mekah berganda pahala. Atau panggil apa tu? Pahala tu. Kalau betul-betul kerana Allah, bulan Ramadan ke, bulan tak Ramadan ke, samalah kita hampa buat gila. Tanah haram Mekah ke, tempat kita ke, sama je lah. Oh, tanah haram Mekah, awal pagi sejik dah. Pagi-pagi pergi sejik dah awal. Balik duduk Malaysia, tak nitah-nitah pun. Sebab apa? Tak ada dah. Kaki pergi Mekah pula kaki. Setelah sekali pergi Mekah, padang dah duduk Malaysia. Tak pergi sejik surat apa dah. Dah, mana mari dah. Satu rakaat macam 100,000 rakaat. Dia setakat pergi Mekah je. Sebab apa? Berganda. Apa panggil apa tu? Pahala. Mana tapi nak cerita bab pahala, cerita bab upah, buat tu biar ikut garis dulu. Kemudian barulah kita harapkan pahala balasan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadi rajin kita dalam buat ibadat. Tapi tadilah kena ada ilmu terlebih dahulu. Nak berjemaah, nak 27, kena ada ilmu. Syarat-syarat berjemaah ada berapa pula? Kena ngaji molek. Masuklah Ramadan pula, kita nak perbanyakkan amal, standby dengan ilmu dulu. Bulan Ramadan ni kuliah-kuliah tak ada dah. Garik-garik tak ada kuliah dah. Siapalah kita, sebelah bulan dah kita menghadiri kuliah agama. Bukan bulan Ramadan je kita mari sejik. Kita mari sejik sama. Bulan Ramadan, kita mempertingkatkan amal. Hak kita duduk ngaji lama kening. Gi Mekah, gi Mekah pun dengan ilmu. Bukan gi Mekah pagi Mekah, gi Mekah pagi Mekah, ilmu pun tak ada, mengaji pun dak. Balik-balik cerita kat orang, balik-balik cerita kat orang, kita tak ada baru ni. Gimana? Gi Mekah. Berapa belah kali dah kita gi, nak gi pula kek gi. Tak nak kata mana. Tapi tu kita nilai kita, jangan kita nilai hak dia. Dia cerita tu mungkin nak membangkitkan semangat kita. Bukan tu je lah. Dia cerita tu keseronokan, keasyikan pergi Mekah ni, biar kita teleoretik. Kita buat gitulah. Tapi kalau pergi tanpa ilmu, ilmu pegangan pun tak ada, ilmu semayang tiang agama pun tak kemah. Lepas tu ilmu bak kesucian hati, keikhlasan pun tak ke mana hala. Lepas tu kita nak harap pahala. Nak takut kepada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Harap pahala tanpa ilmu, angan-angan kosong. Takut seksaan Allah tanpa ilmu dipanggil ini takut. Takut pada seksaan Allah. Tapi belajar pun tidak, panggil takut gitu. Kalau takut sungguh pada seksaan Allah, buat amal molek, Tuhan suruh buat dengan ilmu, bawa takut kepada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap dan takut ni lah dorongan kepada kita memperbanyakkan amal. Maka inilah dinamakan aqabatul bawa'is yang dihadapinya di sini, yakni berhajat kepada ar-rajak, harap kepada balasan Allah, dan al-khauf, takut kepada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia cerita bab untuk memperbanyakkan amal. Ni sebuah kita, kalau kita mengaji dalam kitab tasawuf, salah satu daripada sifat mazmumah, salah satu daripada sifat mahmudah adalah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan iringi dengan cerita ar-rajak, harap. Sebab kita ni dalam keadaan nafsu kita ni nafsu hak tak boleh nak harap. Nafsu ni nafsu hak jenis berat. Kita kena lebihkan takut daripada harap. Ni kita nak jenis hak jenis buah lagi ni. Hak jenis tak tetap.
dia kena lebihkan takut daripada harap. Apabila kita tetap dah stabil dah, kita kena seimbangkan antara takut dengan harap. Apabila kita dalam keadaan hala kelewat dah, dengan tua kita, dengan kesihatan kita ni, mana tak berapa molek dah, kita kena lebihkan harap daripada takut. Sekarang ni tengah bekeng ni, tengah buah ni, lebihkan takut daripada harap. Kalau kita seimbang dah, nafsu kita ni terlatih dah, kita kena seimbang antara takut dengan harap. Takut sangat jadi apa-apa? Jadi macam pondang lah pulau. No. Jadi macam pondang gitu, takut gitu. Kalau harap lebih jadi mua pulau. Bukan ke? Eh, tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan tak ampun dosa syirik je. Dosa syirik je Tuhan tidak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah itu ampun belakang sana daripada syirik. Tapi ampun pada siapa tu? Liman yasha, bagi mereka yang Tuhan kehendak, Tuhan ampun. Dah masuk kita ke? Oh, masuk kita lah, kita jumpa dah dengan Tuhan tanya. Gitu. Yalah. Syirik Tuhan tak ampun. Selain daripada syirik Tuhan ampun. Tapi liman yasha, bagi mereka yang Allah kehendak, bagi mereka yang ia ya Allah kehendak. Termasuk kita. Ha, kena takut. Takut kita tak masuk dalam lima yasyak tu. Mana apa? Kena seimbang. Kalau kita dalam keadaan, kita kata terlatih lah. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, tua tu, kita kena lebih harap daripada takut. Harap keampunan Allah. Harap rahmat daripada Allah. Kalau Tuhan kata, wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku ni mendahului akan marah aku. Ana inda zanni abdi bi, aku di sizong hamba aku dengan aku. Kalau hamba zong aku ni ampun, aku akan ampun. Ha, ketika tu kita kena lebihkan harap keampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni mana berjumpa dengan Allah dan kena Tuhan ampun. Sebab kita pun walaupun kita tak mampu nak buat gapa-gapa dah, tapi kita pada masa kita ada ni ada rok gagah lagi tu, kita duk sungguh dah belajar, belajar ikut jalan yang dah. Tapi oleh kerana kita belajar ni lewat, belajar sangat. Tapi reti itu reti dok sangat. Belajar tapi reti tak apa. Tak apalah. Sebab apa? Sebab perintah agama pada kita adalah belajar. Perintah agama belajar, menuntut ilmu tu perintah agama. Adapun pandai reti tu semua qada Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita ikut jalan dah, tapi banyak lagi cara kita dengan Tuhan ni. Kita dulu-dulu banyak kita buat kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah taala tempatkan kita bersama-sama dengan orang yang Tuhan kasih. Itu harap kepada Allah. Kadang-kadang tadi dalam keadaan kita ala keberat dah, ala kedok-gok dah. Ha, tapi kalau biasa gini, kalau kita ni terlatih dah sikit, mana kita kena seimbang antara harap dan takut dan harap. Kadang-kadang orang duk cerita, Tuhan mudah-mudah je. Hak kisah pelacur tu. Beri makan, beri minum air kepada anjing. Tuhan terima, Tuhan permasukkan dalam syurga. Tapi kita jangan lupa pula perempuan yang mengabdikan diri kepada Allah, kis kucing sekor je masuk neraka. Ha, kena seimbang gitulah. Betul lah, pelacur berminum air ke anjing bila masuk syurga, dah perempuan yang mengabdikan diri bawa kucing je, apa dia masalahnya? Ha, neraka? Ha, ni apa-apa? Seimbang. Selain dia nak cerita bab pahala-pahala, kena cerita juga bab sebaliknya. Meduk pahala-pahala, pahala bab pahala. Hak batal-batal jangan sebut, tak payah orang takut. Sebut pahala sudah. Ada kat pasien gitu. Lepas ke bila? Hak mula-mula tu kita ceritalah kelebihan. Dan main-main dekat, kita didiklah dia pula. Lepas ke sudah, pahala semua. Ni pahala paling dorongan kepada kita
untuk kita jadi rajin buat amal. Tapi di masa sama kita kena ada takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap dan takut untuk membangkitkan kita memperbanyakkan buat amal. Fahtaja ila qat'iha biha zainil mazkuraini fa akhadha fiha bihusni taufiqillahi azza wa jalla faqata'aha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.